open this. What was that? Say if these walls could talk because they... The trophy! Hey Sleeper, selamat datang. Kali ini aku mau bawain alur cerita yang menarik nih, dan masih baru, dari film yang berjudul Leo. Film ini menceritakan seekor iguana tua yang berumur 75 tahun, yang hidup di sebuah kelas di sekolahan. Dan ternyata iguana ini bisa berbicara kepada anak-anak di kelas. Dan dia melakukan sesuatu agar anak-anak di kelas bisa mendapatkan sesuatu yang berharga darinya. Dan tentunya berharga di akhir hidup si iguana tua. So, yang penasaran langsung aja nih, tarik selimut kalian rapat-rapat, siapkan cemilannya dan selamat menonton. Diceritakan berakhirnya liburan sekolah anak SD Fort Myers. Pertanda Zen, Cole, Anthony, Jada, Summer, Coltu, serta Ellie naik ke kelas 5 SD. Sekaligus tahun terakhir mereka di sekolah, yang mana Miss Salinas adalah wali kelas mereka. Lalu ia memperkenalkan dua hewan legend yang ada di kelas, yaitu kura-kura bernama Squirtle dan juga iguana bernama Leonard atau dipanggil Leo. Herannya mereka bisa berbicara dan menilai karakter anak-anak, seperti menilai gengnya Jaida adalah kumpulan anak sombong, atau Summer si anak sulung yang banyak bicara. Tidak berapa lama kelas dimulai. Di situ Miss Salinas mengumumkan kalau ada perlombaan akademika di Kaslan, yang apabila juara kelas terbaik akan mendapatkan hadiah karya wisata ke Magicland Park. Mendengar hal tersebut, anak-anak jadi kegirangan. Lalu tiba-tiba Miss Salinas menunjukkan gelagat yang aneh, seperti muntah saat melihat Cole bercanda menggunakan matanya. Lalu di sore harinya, kepala sekolah dan juga Miss Salinas mengadakan pertemuan dengan wali murid, yang mana kepala sekolah mengumumkan tentang cuti kehamilan Miss Salinas. Ia membuat para wali murid terkejut karena tahu guru penggantinya sangat payah. Bahkan orang tua Jaida langsung kasih tahu anaknya, yang mana Jaida forward ke teman sekelasnya, sehingga mereka berencana mengerjai guru pengganti. Bersamaan ada orang tua murid berkomentar tentang fisiknya Leo yang sudah tua dan akan mati apabila usianya 75 tahun. Mendengar hal tersebut, Leo jadi flashback nih sampai hari kelahirannya, yang jatuh pada tahun 1949. Sayangnya ia tidak bisa menghitung. Di sini Squirtle menyarankannya bertanya pada hewan lain di kelas 2 karena diajarkan menghitung. Jadi Leo nekat mengaktifkan alarm kebakaran supaya ia dievakuasi dan disatukan bersama hewan dari kelas lain, yaitu kelinci dari kelas 2 bernama Cinnabon. Lalu ia menghitung umur Leo yang ternyata sudah 74 tahun. Mendengar hal itu jadi Leo panik nih. Bersamaan alarm kebakaran diketahui hanya alarm palsu, sehingga Leo dibawa masuk ke kelas. Lalu menyadari hidupnya tinggal sedikit lagi. Padahal ia belum pernah melakukan apapun, seperti memakan rumput laut, berburu lalat di luar kandang, atau memikat betina. Tiba-tiba seorang wanita tua menyeramkan bernama Miss Malkin masuk ke kelas, yang ternyata ia adalah guru pengganti. Seketika suasana kelas menjadi tegang, contohnya menyedot hati di papan prestasi, sampai mengusir Miss Salinas dari kelas. Lalu Miss Malkin memberikan pelajaran pertama, yaitu membawa pulang salah satu hewan kelas saat weekend, yang membuat Squirtle teringat kenangan buruk. Namun bagi Leo ini kesempatannya untuk kabur dan hidup bebas di Everglades, yang sayangnya para murid tidak ada yang suka rela. Jadi Miss Malkin menunjuk Summer, ia pun membawa Leo ke rumah. Lalu meninggalkannya di kamar, di mana Leo melihat jendela terbuka. Ia pun melarikan diri nih. Bersamaan Summer menghabiskan waktu dengan keluarganya. Able to talk, tell you about how I ate my mozzarella sticks in the first place.
Hingga malam tiba, Leo yang lambat tidak bisa keluar dari kamar. Ditambah Summer menyadari kalau Leo kabur. Ia pun kewalahan mencari Leo sampai tidak sengaja melemparnya. Otomatis Leo berteriak. Ia membuat Summer tahu iguana bisa berbicara. Namun di sini Leo memintanya untuk merahasiakannya, karena hanya beberapa manusia istimewa yang dapat berbicara dengannya, termasuk Summer. Ia membuat Summer senang mendengarnya. Lalu ia mulai membicarakan banyak hal. Face said I'm talking too much. Like old people make this face. Sorry, I'm listening. Or I'm louder, I'm a bore, so I worry that I've lost speak. And because of that, I get scared and then. Sehingga Leo menyarankan Summer nih, meskipun orang tuanya cuek, tidak ada salahnya gantian bertanya pendapat dari orang lain. Dimulai dengan teman sekelasnya, karena dengan begitu mereka merasa dihargai. Yang mana Summer termotivasi mendengar masukan dari Leo. Walaupun sekali lagi Leo memintanya untuk merahasiakan dirinya bisa berbicara. Lalu keesokan harinya Summer mengembalikan Leo ke kelas, di mana Squirtle menertawakannya karena belum bisa kabur. Bersamaan Miss Malkin membagikan buku pelajaran yang tebalnya luar biasa. Bahkan harus dibawa pulang bukunya. Ia membuat Jaida frustasi. Kesempatan bagi Summer nih menanyakan pendapatnya. Yang kata Jaida ia akan lapor pada orang tuanya. Sehingga terbukti saran dari Leo berguna. Kemudian di hari Jumat, anak TK yang belajar di taman bertingkah konyol. Ia membuat anak kelas 5 tidak bisa jika tidak melihatnya. Yang seketika Miss Malkin menyuruh mereka fokus. Sambil Cole mengerjainya menggunakan proyektor, sehingga Miss Malkin memberikan kartu demerit sebagai peringatan. Lalu bertanya giliran siapa yang membawa hewan peliharaan kelas. Di situ Ellie mengajukan dirinya, jadi Summer ingin main ke rumahnya. Yang sayangnya drone milik Ellie melarang karena Summer terkena demam. Bahkan sampai di rumah Ellie memakai baju hazmat karena kata ibunya iguana membawa penyakit. Bersamaan Zen mampir nih untuk bermain. Yang malangnya Chiki kesukaannya dibakar oleh drone Ellie, membuat Zen tidak nyaman. Jadi ia meminta ibunya untuk menjemput. Setelah itu Ellie pergi ke kamarnya, meninggalkan Leo sendirian yang mencoba kabur dari sana. Yang sayangnya Leo justru tertangkap anjing piarannya Ellie. Lalu mereka pun berbincang nih hingga tidak sengaja Ellie mendengar mereka. Dengan terpaksa Leo berbohong kalau Ellie anak istimewa yang bisa berbicara dengannya. Tidak lupa ia meminta Ellie untuk merahasiakannya, terutama dari drone, yang mana itu tidak mungkin. Karena Ellie tidak mau drone-nya tersinggung, jadi Leo memberikan saran menulis surat untuk drone yang berisi tentang pengawasannya yang terlalu ketat hingga Ellie tidak memiliki teman dan merasakan kesepian. Ini sudah waktunya drone mencari teman baru, bukan berarti Ellie tidak suka. Hanya saja ia ada harapan di masa depan tidak kesepian lagi. Sehingga di pagi harinya drone bersedih nih membaca surat dari Ellie. Bahkan cari perhatian sampai masuk ke tong sampah. Yang menurut Leo dibiarkan saja supaya drone dapat termenung dan mampu mengenali bakat yang dimiliki Ellie. Padahal Ellie sendiri tidak tahu bakatnya. Di sini Leo bantu mencarikannya. Lalu keesokan harinya, Jaida memberikan undangan ulang tahun khusus untuk Summer bersamaan Ellie mengembalikan Leo. Kemudian di sore harinya, orang tua Jaida mengajukan protes pada kepala sekolah tentang gaya pengajaran Miss Malkin. Karena bagaimanapun, ia adalah donatur, sehingga saat ujian Miss Malkin memberikan tambahan waktu pada Jaida, bahkan memperbolehkannya membawa Leo. Di saat Ellie dan juga Summer rebutan Leo, namun sesampainya di rumah, Jaida mengabaikan Leo. Ia lebih memilih merengek pada ayahnya tentang hadiah ulang tahunnya yang mengundang Drake. Yang sayangnya ayahnya tidak peduli nih, ia justru pamer sama keberhasilannya berhasil memberikan tambahan waktu untuk putrinya saat ujian. Ia membuat Jaida bete dan masuk ke kamarnya. Di sini ia memikirkan nasib pestanya, membuat Leo tidak tahan untuk berkomentar. Sehingga Leo ketahuan dapat berbicara. Dan lagi-lagi nih menganggap Jaida adalah anak yang istimewa karena bisa berbicara dengannya. Meskipun begitu, Leo meminta merahasiakannya lagi, sekaligus memberikan saran pada Jaida
kalau ia dan keluarganya tidak sehebat yang ia bayangkan. Tidak ada salahnya untuk bercermin dan melihat diri apa adanya. Ia membuat beban di bahu Jaida terasa ringan, apalagi menjadi biasa saja, sehingga ia memutuskan mengundang semua teman sekelasnya di pesta ulang tahun, di mana Jaida menyambut mereka dan bercanda bersama. Di sisi lain ada kuda poni serta dua monyet rebutan makanan. Ia membuat Leo merasa kasihan. Begitupun si kuda melihat Leo hanya terkurung di kandang, apalagi mereka sama-sama sudah menua dan hanya menjalani hidup begini-gini saja. Jadi Leo memberitahunya pada Jaida. Bersamaan Summer mengajak Leo berbicara. Seketika Leo mengode Summer untuk diam. Kemudian Jaida mengajak Summer serta anak-anak lainnya melepaskan hewan yang dikurung. Sehingga pesta Jaida berantakan. Walaupun begitu, kesempatan bagi Leoni untuk kabur. Apalagi ia menaiki sebuah gelembung bersamaan para bocil mencarinya. Sehingga Leo membatalkan rencana kaburnya, yang mana Squirtle meledeknya lagi. Bahkan kini di tiap minggu para bocil gantian menjaga Leo saat weekend. Membuat Squirtle heran Leo dekat dengan semua anak. Hingga Jaida memberikan HP-nya. Hal tersebut Leo lakukan karena sebelum ia mati wawasannya bisa membantu mereka. Yang salah satunya adalah TJ yang khawatir pubertasnya memiliki bulu seperti ayahnya. Ya, menurut Leo itu normal. Atau kasusnya Colney yang menutupi suara aslinya yang aneh. Namun bagi Leo suaranya sangat unik, membuat Cole pede dalam bernyanyi. Lalu ada Mia yang harus menerima orang tuanya bercerai. Ia pun jadi korban terabaikan. Padahal di mata Leo, Mia anak yang pintar dan juga baik hati. Namun ia sembunyikan agar saudaranya tidak menganggapnya aneh. Lalu Leo bertanya hal lain yang membuat Mia bersedih mengingat kakek sekaligus sahabatnya, tempat ia saling berbagi cerita. Jadi Leo menenangkannya lewat sebuah lagu. Sakit up you. Sehingga Squirtle menyimpulkan akan jadi masalah jika Leo menganggap semua anak adalah istimewa. Namun Leo hanya ingin memberikan kesan manis waktu ia mati. Lalu di minggu ke-12 Anthony yang merawat Leonie, yang ternyata Squirtle juga ikut dengannya. Ia ingin membantu sekaligus khawatir apabila Leo dilukai. Hingga malam tiba, Anthony sibuk sama HP-nya. Jadi Squirtle yang mengajaknya bicara duluan, membuat Anthony terkejut. Walaupun begitu, Squirtle memaksanya untuk menceritakan masalah yang membuatnya sedih. Yang ternyata dia bersedih karena dia tidak tahu bagaimana bayi dibuat. Di sini Squirtle menceritakan versi kura-kura bertelur, yaitu si ibu pergi ke pantai, lalu membuat sarang dan mengubur telur di pasir supaya tidak dimakan ikan. Karena penjelasannya aneh, Anthony mengikat Squirtle di jendela. Di situ Leo menyelamatkannya, lalu melihat Anthony yang belum tidur, yang ternyata ia khawatir tidak naik kelas lagi. Jadi Leo menyarankan untuk menikmati proses belajarnya. Kemudian di hari sekolah semua anak sudah kebagian menjaga Leo. Jadi Miss Malkin mencari murid untuk merawat Squirtle. Sayangnya mereka tidak ada yang mau nih dan hanya mau merawat Leo. Sehingga Miss Malkin menyuruh anak muridnya berusaha keras untuk akademi Kadek Kellen. Dengan begitu mereka bisa merawat Leo. Ia membuat Squirtle curiga kalau Leo menghasut anak-anak untuk membencinya. Namun kenyataannya mereka memang berusaha agar merawat Leo di akhir pekan. Hingga semua anak murid Miss Malkin berhasil meraih prestasi, membuat kepala sekolah bangga pada Miss Malkin. Lalu di malam harinya Leo tetap memberikan konsultasi nih kepada para bocil lewat ponsel yang mereka berikan. Di sini Squirtle yang melihatnya jadi iri, ia pun berpura-pura membantu Leo. Yang ternyata ia rekam waktu Leo mengobrol sama seorang anak, lalu Squirtle menyebarkan ke anak-anak lainnya. Sehingga Leo ketahuan sudah menganggap mereka semua istimewa. Lalu mereka juga mengungkapkan kekecewaannya pada Leo. Bersamaan Miss Malkin mendengar ucapan anak-anak tentang Leo yang banyak menghibur dari Miss Malkin yang galak. Ditambah mereka juga sudah menjaga rahasianya Leo.
Namun di situ Leo justru kebalikannya, sehingga para bocil tidak lagi mempercayainya. Kesempatan bagi Miss Malkin mengusir mereka, lalu berbincang empat mata dengan Leo. Karena Miss Malkin tidak suka diam-diam, Leo memberikan saran. Yang menurut Leo, Miss Malkin ini harusnya bahagia, tapi ia tidak bisa karena seumur hidupnya ia hanya guru pengganti, yang mana dia tidak pernah jadi guru tetap, seolah tidak ada artinya bahagia, yang mana Leo juga merasakannya. Namun semenjak mengenal anak-anak, ia merasa cocok. Begitupun Miss Malkin bisa menjadi guru seperti Miss Locke, guru hebat yang bisa membuatnya di waktu kecil bahagia dalam belajar. Tinggal Miss Malkin merasa kasih sayang dari para murid nih, dan tidak lupa untuk tersenyum, yang membuat perasaan Miss Malkin merasa lega. Sehingga saat lomba pameran sejarah, ia mendukung anak muridnya sambil mengantongi Leo di sakunya. 1776, I played a pivotal role in the women's suffrage movement. I'm Winston Churchill. We shall fight on the beaches. I can't hear anything. Can you open your pocket? Talked about it to a friend and felt a lot. Hingga kelas yang diajar oleh Miss Malkin juara. Mereka pun karya wisata ke Magic Parkland, ditambah Pak Kimura yang akan menemani Miss Malkin. Sayangnya para murid ingin bertemu dengan Leo, sedangkan orang tua murid kagum dengan sistem pelajarannya Miss Malkin, yang membuatnya nervous, lalu pamit undur diri, menaiki mobil sambil membawa Leo, yang ternyata Miss Malkin membuang Leo ke Everglades atau Taman Nasional, yang sebelumnya memberitahu kalau para murid kalah akademik kadekelen. Setelah itu Miss Malkin pergi begitu saja. Di waktu yang sama Squirtle kewalahan sama bunyi ponsel dari para murid yang mencari Leo, sehingga Miss Malkin berbohong kalau Leo sudah kabur. Bahkan menulis surat palsu yang katanya dari Leo, isinya ucapan pamit untuk para murid karena ingin keliling dunia, dan meminta mereka sukses berkat Miss Malkin. Mendengar hal tersebut, para bocil teringat kegelisahan mereka. When I was 10, when I was 9, when I was 6, I didn't care, I didn't need to have a phone, was then. Hingga hari karya wisata pun tiba. Di dalam bis, Mia dan juga Jaida masih memikirkan Leo. Begitupun dengan Squirtle, ia segera menghubungi drone meminta bantuannya. Di waktu yang sama, impian Leo mengikat betina tidak semudah apa yang dibayangkan. Bersamaan Squirtle yang menaiki drone berhasil mengejar bus para murid, lalu mengungkapkan bahwa Miss Malkin lah yang membawa Leo pergi karena ia iri sama sepertinya. Walaupun begitu, saat ini keadaan Leo dalam sekarat, namun sarannya yang sudah diberikannya dimanfaatkan oleh Miss Malkin agar dianggap berjasa. Setelah itu Squirtle bersama yang lainnya memojokkan Miss Malkin untuk mengatakan di mana Leo berada. Di situ Miss Malkin mengaku membuang Leo ke Everglades, padahal itu daerah yang berbahaya. Jadi untuk menebus kesalahannya, ia meminta Pak Kimura pergi ke Everglades, yang sayangnya Pak Kimura tidak mau. Jadi Miss Malkin merencanakan sesuatu hal. Bersamaan Leo diolok-olok karena tidak bisa menangkap lalat. Hingga tiba-tiba kuda poni yang ada di pesta Jaida membantunya mewujudkan impian Leo memakan rumput laut. Meskipun begitu, Leo tetap merindukan para murid. Di sisi lain, Squirtle on the way duluan mencari Leo, sedangkan rencananya Miss Malkin meninggalkan Pak Kimura waktu beli cemilan. Yang sialnya Miss Malkin pingsan, jadi bocil bernama Kabir yang mengemudikan bisnya. Sementara itu Leo bercerita pada hewan penghuni Everglades kalau ia sebentar lagi mati karena umurnya sudah 75 tahun. Ia membuat iguana yang lebih dari 100 tahun tertawa mendengarnya. Mengetahui hal tersebut, Leo meminta kuda poni membantunya mencari jalan keluar. Namun di tengah jalan ada segerombolan aligator, sehingga Leo ditinggal sendirian. Tiba-tiba dari jauh datanglah bis sekolah masuk ke hutan Everglades. Yang untungnya aligator tersebut bisa diatasi oleh Miss Malkin serta muridnya.
supposed to be scary, which isn't boring, but it's like you're not doing anything. You're just. Namun mereka kebingungan harus mencari Leo kemana. Sampai Jaida terkejut melihat bangkainya Leo. Seketika Jaida dan juga anak lainnya mengucapkan terima kasih nih, berkat dirinya mereka semua jadi akur. Yang ternyata Leo belum mati, ia hanya ganti kulit saja. Lalu Leo mengungkapkan kebahagiaannya. Anak-anak mau menerimanya meskipun belum mati. Begitupun Squirtle dapat bertemu lagi dengan Leo. Di akhir film sudah waktunya Miss Malkin berhenti sebagai guru pengganti. Sebelum berpisah ia membacakan dongeng Carlotte's Web sampai tamat. Tidak berapa lama Miss Salinas masuk membawa anaknya. Pertanda anak kelas 5 diwisuda meskipun harus berpisah sama Leo. Mereka senang mendapatkan pelajaran berharga. Di sisi lain Miss Malkin diangkat sebagai wali kelas dengan syarat Squirtle serta Leo ikut bersamanya. Yang ternyata ia menjadi wali kelas murid TK. Nah itu tadi alur cerita dari film Leo. Gimana Sleeper, seru banget kan cerita kali ini? Yang ternyata Leo sebagai iguana belum terlalu tua, karena dia bertemu dengan iguana yang bisa berumur selama 100 tahun. Oh iya Sleeper, kalian bisa follow nih Instagram kita di @temantidur.ytb atau @handyalfat. So Sleeper, itu tadi video kita kali ini. Semoga kalian suka sama videonya. Aku Handy pamit, happiness dream, and ciao.